Kampung Bandrung merupakan salah satu desa budaya yang berada di kemukiman Bandar Khalifah, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kampung Bandrung dikenal sebagai salah satu kampung yang berada di kawasan Kerajaan Perlak, yang juga memiliki berbagai peninggalan warisan leluhur, baik dalam bentuk objek kepemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang sangat bernilai bagi masyarakat setempat, di antaranya berupa seni Rapai Bandar Khalifah. Berdasarkan bahasa Rapai Bandar Khalifah tersusun oleh dua suku kata, yaitu Rapai dan Bandar Khalifah. Rapai berarti alat musik tradisional yang berasal dari Aceh yang terbuat dari kayu pilihan, rotan, logam, dan kulit kambing. Sedangkan Bandar Khalifah berarti sebuah kota perdagangan antar bangsa seperti Gujarat, India, Arab, dan Persia, serta sebagian negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, dan lain-lain. Awal perkembangan dan penyebaran Islam bermula dari Bandar Khalifah, yaitu Bandrung, Bayambeligo sekarang, yang disebarkan oleh para ulama-ulama dari Persia, sehingga agama Islam di Asia Tenggara berkembang dan menyebar dari Bandar Khalifah yang kemudian menjadi Perlak. Sedangkan secara harfiah, Rapai Bandar Khalifah dapat diartikan sebagai seni musik tradisional. Rapai yang dibawakan untuk mengumpulkan masyarakat, gotong royong memudahkan penyebaran syariat Islam dengan berbagai zikir, selawat, dan nasihat yang dituangkan ke dalam syair-syair yang dilantunkan oleh Syahi dan ikut diiringi dengan pukulan Rapai di kawasan Kerajaan Perlak dan sekitarnya. Menurut Bapak Abdul Manaf, 68 tahun, Rapai di Aceh Timur telah ada pada pertengahan abad ke-17 yang ditampilkan secara rutin pada setiap acara-acara penting di desa. Di kawasan Kerajaan Perlak khususnya, dan Kabupaten Aceh Timur pada umumnya. Namun, seiring perkembangan zaman, pelaku seni Bandar Khalifah semakin hari semakin berkurang karena kurangnya perhatian masyarakat untuk ikut melestarikan Rapai Bandar Khalifah. Sehingga pada saat ini, pelaku Rapai Bandar Khalifah hanya tersisa 15 orang saja di Desa Bandrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Abdul Manaf, sekarang sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Rapai itu merupakan satu ciri khas budaya Aceh. Di satu sisi itu merupakan satu alat kesenian, di sisi lain itu merupakan suatu alat komunikasi syiar dakwah, syiar untuk menyampaikan pesan-pesan termasuk dalamnya tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Dari tutur ke orang-orang tua kami terdahulu itu sekitar tahun 1700-an atau sekitar abad ke-17, Rapai itu masuk ke Bandar Khalifah. Ya, menurut cerita-cerita mereka itu adalah bawaan dari daerah Timur Tengah. Rapai itu sebagai alat kesenian dan juga alat penyampaian pesan budaya, pesan-pesan dalam kehidupan masyarakat, itu adalah sangat bagus dan sangat diingat oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman, itu mulai tergeser dengan permainan rakyat yang secara modern sekarang, itu mulai agak-agak tertinggal. Yang sekarang mungkin yang Bandar Khalifah itu mungkin hanya tersisa hanya beberapa orang lagi yang memang punya kemampuan untuk memainkan rapai itu sendiri. Nilai positifnya, semestinya kita
Dan hal itu juga seharusnya pemerintah juga harus ikut campur untuk melestarikan rapa itu, karena cukup banyak nilai manfaatnya untuk menyampaikan pesan. Pesan budaya itu sendiri, pesan dalam kehidupan masyarakat, malah bisa juga digunakan untuk menyampaikan pesan pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah itu sendiri. Semua rapa itu hampir sama, tapi ada perbedaannya kadang-kadang tentang syairnya, tentang teknik cara menabuh rapa itu sendiri itu berbeda. Karena dari apa, kalau apa dalam rapa itu namanya itu ada syekh. Dari kelihayan syekh itulah memodifikasi cara permainan itu sendiri, maka setiap daerah itu berbeda. Abad ke-17 itu mungkin di daerah Perla itu hampir semua desa itu di komunitas masyarakat, di kelompok masyarakat itu ada rapai masing-masing. Tapi seiringin perubahan waktu, mungkin yang tersisa sekarang yang masih bisa bertahan itu hanya di Bandar Khalifah. Itu pun hanya sebagaimana saya katakan tadi, hanya sekitar beberapa orang lagi. Itu pun sudah hampir sepuh-sepuh semua lah. Ya mungkin kalau memang pihak-pihak yang punya kepentingan tidak meresahkan itu, saya berkeyakinan tidak lama lagi itu akan punah sama sekali. Abad ke-17 di Kecamatan Perlak, di setiap desa ada rapai Bandar Khalifah. Pelaksanaan rapai ini awalnya digunakan untuk gotong royong, dakwah, dan menjalankan syiar Islam sebagai Kenebah Indartu. Nama saya Pak Sarman. Umuyung lebih kurang 70 menyalah kekerang. Secara sepintas rapai Bandar Khalifah gemono ba unci gi unci gemono ba endatu ne unci lu umu ne lu yo lebih ratus ne agam segeto limong bagi ne inyong segeto siplo diwadenyan di mana-mana ada kesenian namanya rapai. Jadi tak lama kemudian orang-orang awal pika ya pasal tanya kahan ali menyambunglah lagi bak kamu wanyu yo awal na di mana-mana kampung. Jadi oh bang kahan ali tinggal tok Sabah rapai yang dar khalifah. Jadi tinggallah Sabah grup Bandar Khalifah. Jadi yang ke jino siat yang tinggal, yang ke padu-padu Tawar Segar, yang lain serta lung nah, yang kawal wajib sama dipakai bak-bak kanuri adat yang intak lintu reh darah baru kadang-kadang dipakai cik rapai nya. Bahkan tuk bak sunatan, mia bak sunatan sampai jino mia kena orang kamu untuk beli hajar. Kadang tu mia nak rasiki oh hotel dia ke muka kamu kamu berduk kesenian yang ala kadar bak meduk-duk Sabah-Sabah hotel senang-senang ya kamu pakai si beh rapai Bandar Khalifah. Di rapai Bandar Khalifah ni dipakai lagu-lagu ji mewangsa Islam. Kadang-kadang selawat. Contoh haji. La ilaha illallah. Allah, Allah. Jika orang kamu haba apa ingat selawat-selawat untuk mewangsai Islami. Menurut di situ empat, di Kampung Mandrung. Atau pergi Bandar Khalifah. Cuma pergi anak Saban, Han Saban. Tempat tu pun jino sian. Dari nenek kamu hingga bak ayah. Sampai tu bak kamu kulit kameng. Selain daripada kulit kameng, kadang-kadang tembak. Tubai. Berbeda. Rapai tempat-tempat lain juga. Contoh, pasal. Dia kusuh lagi. Kulit semua darah. Kamu hanya sebab rapai. Hana raya, pergi hana uba agak sedang. Jadi kusuh kulit kameng. Kulit kami yang terpilih tu. Mia yang terbaik hanya kan. Suri yang lipih. Nampak. Mia terbaik tu ke terpengaruh bak. Oh, wata pakai musik tu. Nampak. Oh, kapan tu. Yang wata gepegak yang pertama telefon. Riak cok. Bak riak cok yang khusus. Kan hanya jak sembarangan pakai kemunyan. Gepegak padi. Baru.
Gucok. Ah dia gucok, gepuau bak Sabah tempat. Gendram ubu-ubu ji 6 bulan. Kadang-kadang na yang titun. Nyam nurut, nurut kaya. Menyam merebom bak cara cok yang tu titun. Bak cara cok kadang cik membangkang. Mekoh urat yang tu titun. Menyam lagi atu alang, hana tu titun. Bak 6 bulan, wajib pakai. Kepua guna ke pakai yang. Guna gendram kayanya nemuisa awet yang nemu kedua mangat memkilat-kilat olinya gemita kulit kambing si ubu-ubu ji gusale olih gade gusale padina trip gade yang ban olu mesti kambing gunung lewo yang kasiap gecap kulit kambing yang gepedu ada apu padina trip si ubu-ubu ji le bulan. Dia tu salah ji mio kun wong Aceh di bak sanding apui kemudian kaget tu bunuh ya ban gecak gekeh segala macam ya gecak gendram kepu gendram bek keru mangat bak gepegon jadi kala gendram gecak getarik gepegot tri yang ke bengkel ji gepuduk kulit ge patau bengkel hingga bak hingga jadilah rapai. Di urung-urungnya hanya dipakai selawat atau dikir. Berbeda. Rapai geleng. Rapai geleng yang iji lagu-lagu saman. Jadi kamu kan main saman. Khusus iji dikir. La ilaha illallah. Oh mia yang apa pingat? Oh ya Tuhanku tolong kamu. Bak malam yo bak nubi bala. Yang termasuk apa pingat? Dirapai kamu kelebihan ji. Oh wate bulan Muharram baksa Muharram. Ikamu berbondong-bondong jauh bak kubur sejarah Sultan Alaidin Shah di Bandar Khalifah. Nyan mume tu kenan meselawat kegoknya ke sultannya hingga sampai habis. Habis baca doa. Kegiatan Rapai Bandar Khalifah di masyarakat Bandung telah dilaksanakan secara rutin pada berbagai kegiatan tradisi perkawinan seperti Hintal Lintu, Tung Darah Baru, Sunatan Masar, Hawul Sultan, Maulana Abdul Aziz Shah, Satu Muharram, dan di berbagai kegiatan lainnya.